Hai. Makanan rating terburuk. Maruk. Halo guys, kembali lagi di channel aku Antonia Putra. Di video kali ini aku sudah mendatangkan tamu spesial dari SD Jatiluhur 2. Jatiluhur 2 itu di sebelah mana, Dek? Di sebelah Jatiluhur 1. Oh, betul, betul. Adek kelas berapa, Dek? 6. Oh, dikit lagi lulus ya? Iya. Ade namanya siapa? Nada. Tony. Nada apa panjangnya? Nada besok. Oh. Soalnya kalau BMP besok panjang. Kenapa nggak nada kemarin lebih panjang? Tapi udah lewat. Oh. Di episode kali ini kita mau makan makanan yang biasa dimakan sama anak-anak SD nih. Ade biasa di sekolah jajannya apa? Biasanya jajan telur gulung, biasanya jajan kue cubit, biasanya jajan ciki-ciki gitu. Terus ini kebab, abis itu mie gitu. Itu tahun berapa terakhir jajannya, Dek? Kemarin. Oh, iya. Enggak deh. Jajanan Ade masih sama kayak jajanan aku dulu. Kita udah pesen ada cilor. Tahu nggak cilor? Enggak. Tahu. Cilor itu nggak jadi pesen cilor. Kenapa? Pesennya soalnya maklor. Itu aku tahu. Harganya 13.500. Biasa Ade berapa belinya? 50.000. Di mana tuh, Dek? Di sekolah aku. Emang jajannya berapa, Dek, kalau maklornya 50.000? Sehari itu aku jajannya 1 juta. Soalnya ini nampak aku orang kaya, jadi aku sehari 1 juta. Oh, iya. Sekelas Rama Ravatar kali ya? Kayaknya lebih kaya deh. Hebat. Terus aku juga pesen ini telur gulung 12.200. Oh, murah banget. Tempat kamu lebih mahal ya? Iya. Ada papeda telur juga. Papeda 13.500. Oh. Tahu enggak papeda? Tahu. Apa? Ini temannya Mameda. Sempol ayam. Ini tahu banget. Aku suka. Tapi aku enggak pesen. Kenapa? Enggak jadi, duangnya kurang. Kamu emang gak punya duit? Punya, tapi terbater beliin ya, sempol ayam. Cilok mercon, harganya 13.500. Itu pedes ya? Kayaknya. Aku suka pedes. Aku dari bayi, aku jago makan pedes. Oh iya. Cilok mercon kamu suka? Suka banget. Sosis gulung mie. Tuh, kamu pernah gak makan sosis gulung mie? Pernah. Tapi biasa dibikinin mama kan? Iya. Nah ini dia ternyata jual juga. Ini dibikinin abangnya. Ini ada lagi mie sakura, ada nggak? Ada, suka banget aku. Sekolah elit ada juga ya mie sakura ya? Berapa tuh harganya? 100.000. Hebat. Soalnya dia ada ini dekornya gitu. Oh, sakuranya asli dari Jepang mungkin ya. Nah ini makanannya udah nyampe ya, Dek. Kita unboxing dulu ya, Dek. Iya. Nah, makanannya udah kita unboxing deh. Ini makanannya familiar nggak, Dek, dengan makanan-makanan ini? Familiar itu apa? Pernah lihat nggak makanan-makanan kayak gini, Dek? Ini pernah. Pernah semua ya? Iya. Kita bacain dulu komentar-komentar dari netizen-netizen yang udah pernah beli di sini, Dek. Pengguna Gojek sejak 2019. Ya, terus bawahnya lagi, Dek. Seblak kuah pedas lumpia basah. Pop, atasnya, Dek. Lebih ada peningkatan rasa. Jadi kata orangnya suruh supaya ada peningkatan rasa di tokonya. Ini panjang saya aja ya, Dek. Mungkin di sini sebaiknya berfokus pada beberapa menu saja, kemudian memaksimalkan kualitas produk dan konsistensi produk yang itu apa produk? Produk, Dek. Cuman salah sebut, maaf ya, Dek, ya. Dan konsistensi yang baik, semoga sukses. Konsistensi apa? Jadi dia masaknya konsisten gitu, Dek. Konsisten apa? Konsisten itu tidak berubah. Nih, ini pendek nih, Dek. Dek, yang ini, Dek. Tidak berubah. Papedanya aneh.
Nggak ada telurnya, rasanya nggak banget emoticon. Dia pakai gini. Berarti nggak ini, nggak enak. Bukannya enak gini? Kalau enak gini. Keras banget meski sebenarnya enak. Masa nggak ada sambal kacangnya? Oke, itu dia komentar-komentarnya nih. Ade mau mulai dari mana? Dari satu. Yang satu apa? Semuanya satu. Berarti yang satu, yang itu tuh. Nih, Ade mau pakai sendok atau garpu atau? Garpu. Oke. Kita mulai dari maklor, guys. Nah, ini maklornya ratingnya terburuk. Pokoknya semuanya terburuk, Dek. Ini buruk. Buruk semua. Ini? Bagus. Baik. Yuk, silakan dimulai, Dek. Satu. Dua. Satu, dua. Nah, ini maklornya, guys. Warnanya empat, sih apa-apa. Merah, empat. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lima juga enggak apa-apa, Dek. Abisin juga enggak apa-apa, Dek, kalau bisa, Dek. Tuh, dua, tiga. Wow, jadi ini maklor. Enggak enak. Di sekolah kamu enggak gini rasanya? Enggak, soalnya di sekolah kan 50.000. Ini enggak berapa? Ini 12.000-an. Kayak enggak mateng ya, Dek? Iya. Kayak. Terus rasanya ini masa banyak manisnya, pedas tapi banyak manisnya tapi enggak gurih. Enggak gurih. Terus enggak jelas. Kan makaroni telur ya, tapi telurnya enggak kelihatan. Telurnya goib. Ini. Tuh. Udah. Coba. Nih, kamu cobain telurnya. Udah enggak ada lagi telurnya. Enggak enak. Enggak suka. Habisin ya, Dek. Iya, bercanda. Bu, anaknya, Bu. Bercanda, Dek. Kita habisnya beli ice cream ya, Dek. Alvaro. Tuh malu tuh diliatin Alvaro tuh. Nggak jadi nangis. Kamu suka sama Alvaro ya? Suka. Iya, habisin. Lumayan, nih, lumayan. Kita habisin yang lain ya. Selanjutnya, Ade mau dari mana? Papeda ya, Dek. Papeda aja ya. Nah, Papeda. Namanya Mameda. Tapi mamanya lagi ngambil rapor. Nih, Papedanya ini. Kita tadi nggak bisa request apa-apa, jadi ini kayaknya papedanya balado request ya. Request lagu bisa papeda? Enggak. Dia enggak sebaik itu. Nah, ini papedanya nempel semua ya, Dek. Mana ini? Ya, hancur. Nih, kamu ini nih. Yes. Dapatnya. Yes. Juga. Yes. 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 Kamu pernah makan papeda? Pernahnya mameda. Papeda gak pernah. Tapi sebenarnya sama tau. Oh iya. Cuma yang buat papa ini. Kalau mameda mama yang buat. Iya. Yuk, kita cobain yuk. Gimana, Dek? Manis. Pedes. Kadarnya kuat pedes. Tapi ini pedes. Pedesnya nggak enak. Nggak terlalu enak. Tapi mendingan ini daripada dari mana? Daripada ini. Mendingan daripada maklor. Ini lumayan. Lumayan ya. Berarti papeda lebih lumayan dari maklor. Ini masih bisa dimakan, cuman lama-lama pahit ya, Dek, ya. Itu lengket. Enak buat kamu aja. Itu tuh, si Alvaro mau kita simpen buat Alvaro ya. Nah, ini nih, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ini mie sakura. Aku nggak nunggu. Aku nunggu. Oh, kamu nunggu. Kamu paling suka emang apa dari semuanya? Ini suka. Oke, nah ini mie sakura, Dek. Cuman kalau mie sakura kan biasa pakai bungkusnya ya, makannya dibungkusnya tuh. Nih kita nggak tahu nih sebenarnya mie apa yang dia pakai. Tapi ini ada sayurnya. Iya, jadi dia dikasih sayur sama telur.
Tapi dimakan gimana sih, Dek? Enak, Dek. Rasa sayur. Rasa sayur ya. Kita coba mie-nya ya. Beneran gak nih mie sakura? Emang bisa bohongan? Bisa aja dia pakai mie Indomie. Kan mie sakura susah langka. Tunggu, tungguin. Tungguin. Enak deh. Teksturnya kayak mie kolam renang, kayak mie kalau berenang ya deh ya. Iya. Dibungkusin mama pagi-pagi, sore-sore baru dimakan kayak gini nih. Hmm. Padahal nih kita baru pesen. Ini begini. Ini kayak mie tapi enggak kayak mie. Kayak apa? Enggak tahu, enggak pernah coba mie gini. Kayak dibilang mie sakura juga kayaknya enggak deh. Enggak ada rasa Indomie juga enggak deh. Kayak bukan rasa kayaknya mie instan. Ini mie bikinan dia. Iya, kayaknya ini mie telur bukan mie instan gitu. Tapi kayaknya enggak terlalu buruk. Iya, ini bisa dimakan. Cuman dia menipu. Dia bilang sakura. Jangan-jangan ini sakura regensi. Jangan-jangan ini sakura JKT48. Oh iya, kita ratingin ya deh ya. Ini dari maklornya deh. Maklornya kamu dari 1 sampai 10 berapa ratingnya? 1. Aku kasih 2 deh. Nih. Telur gulungnya ini kamu. Belum. Oh, belum. Pinter ya Adik. Adik juara berapa di kelas? 1. Dari berapa murid? 1. Ini papedanya ratingnya berapa, Dek? 2. Aku juga 2. Enggak mau sama. Aku 2. 2. 2-2. Nah, kalau mie sakura berapa, Dek? Lima. Aku 6 deh. Iya, udah, aku juga 6 deh. Iya, nggak mau ikut-ikuti. Ya udah, 5,5. Ya udah. Mana pesennya banyak lagi. Nih selanjutnya, Dek. Ini cilok. Cilok. Cilok mercon. Iya. Kamu udah pernah belum makan cilok? Pernah. Biasa bumbunya apa? Bumbu cilok. Bumbunya kacang apa kecap? Enggak tahu itu apa. Enggak bisa bedain. Nih kita coba ya ini. Ini apa? Kira-kira kacang apa? Coklat, kacang cok, kacang. Nah, biasanya bumbunya kacang, cuman ini apa? Enggak tahu, kan belum nyoba. Tadi sih kata di komen cilok tapi nggak ada bumbu kacangnya. Di komen itu siapa di komen? Nggak tahu. Dia nggak ngasih tahu. Coba ya. Lu bantuan deh. Bisa, Dek. Bisa. Bisa, Dek. Asin banget loh itu, Dek. Enggak. Oh iya, saya menyerah. Mungkin ini memang selera Adek ya. Enggak selera juga. Tapi bisa. Bisa. Gimana rasanya, Dek? Keasinan. Terus? Terus dingin. Dan pedes yang... Pedes minyak. Pedes, iya. Terlalu pedes dan berminyak. Pedesnya enggak sedap. Padahal kalau pedes dibalik sedap. Pedes sedap. Kagak. Iya. Pedes. Sedap. Kalau dibalik enggak bisa dibaca. Bisa. Dibalik. Enggak bisa dibaca, Dek. Diputer. Belakangnya putih. Diginiin. Ya kali nanti aku coba. Nah. Tapi ini pedasnya nggak sedep. Nggak sedep ya. Kalau aku kayak gini nggak mau nelen. Tapi aku ketelen karena aku suka asin. Oh iya. Tapi gini keasinan sih. Iya. Karena dari pengalaman aku biasanya ini juga ada rasa asem-asemnya. Karena emang terlalu kental. Dan ada asem-asemnya. Iya.
pengalaman aku besok mencret deh kalau ditelan. Tapi Alvaro, Alvaro hebat loh. Hebat loh nada enggak bisa nelen ini. Tapi biasa bisa juga kok nanti kita minum susu yang banyak. Iya. Nah, ini ratingnya berapa nih, Dek? 3. Oh iya, aku kasih rating 2. Iya, 3. Aku kasih rating 2. Nah, banyakkan ini... aku. Hebat. Satu lagi, Dek. Nih. Oh, ini mie atas, mie bawah, mie gulung-gulung. Yeay. Gak tau lagunya ya? Gulung. Enggak. Generasi aku gak ada lagu kayak gitu. Generasi aku lagunya ini. Kamu tau gak? Mie burung dara enaknya nyambung terus. Kok tahu deh? Aku kan wawasannya luas. Lagu papa kamu kali ya? Iya. Nah, ini biasa dibekelin Inul kan sama yang nyanyi Inul. Oh iya, ini tahu banget deh. Nah, ini biasanya dibekelin sama mama, tapi ini dia jual. Cobain ya. Iya, coba. Mau. Wah, enggak mau kayak karet. Kayak balon rasanya. Mau minum. Mau minum. Ih, lagi dong itu itunya plastiknya. Pegang Dede, pegang, pegang. Kayak balon rasanya. Iya lagi. Aduh, langsung pusing. Rasa balonnya di akhir ya, Dek? Iya. Awal-awal masih after asin test doang. Kita kira bisa dimakan, ternyata dalamnya jangan-jangan ini karet ya, Dek? Ini makanan bukan? Iya, kayak karet ya. Tumpah kayak karet. Anjir. Tapi tadi aku telan satu. Kayaknya yang kamu makan karet, Dek. Dek. Saya nggak sekaret itu, tapi ada rasa karetnya. Takut iya, beneran karet. Kayak karet loh, guys. Tuh. Warnanya juga kayak karet. Rasanya kayak karet campur balon. Emang kamu pernah makan karet dan balon? Bersih! Es terus. Kan kalau kita niup balon, kerasa. Oh iya. Soalnya karet? Kan udah ke... Kalau karet? Kalau karet... Kamu tahu dari mana rasanya? Kalau main karet, ada baunya. Kalau main karet kan panjang gini. Sambil dijilat. Terus aku pernah cium gini. Oh, gitu ya rasanya. Iya. Nah, ini yang terakhir, telur gulung. Di sekolah kamu kayak gini nggak bentukannya? Enggak. Ini terlalu semu. Semu itu apa, Dek? Adek rada Hindi ya, Dek? Iya. Saya suka komang. Oh iya, India tahu juga, Adek ya. Padahal biasa kalau telur gulung warnanya kuning ini gitu. Ini ceplol. Eh, ceplok. Telur gulung. Sempol. Enggak jadi pesen, enggak pesen. Bukan ya? Enggak. Tadi ngeliat doang tapi enggak pesen. Oke. Okay. Kita pesennya telur gulung, Dek. Yang gulung siapa? Telurnya. Yang enggak gulung siapa? Telurnya. Telurnya gulung sendiri. Iya, muter-muter. Hebat kan? Hebat. Nah. Kita cobain ya, Dek. Oh, enggak mau yang gede-gede ah, takut. Tuh, 2, 3. Anda suka asin ya? Enak ini minumnya. Oh, rasanya gimana tadi ya? Kayak asin banget. Sumpah dah. Kayak nggak ada rasa lain selain asin. Terus minyaknya kayak terlalu... Jelantah. Uh-uh. Eh, tahu deh jelantah. Enggak. Jelantah itu kalau minyak kotor, guys. Ini rasanya kayak rasa... Minyak kotor. Rasa minyak kotor. Warna aja warna minyak kotor. Aromanya aroma minyak kotor. Iya. Oh, yang suka disaringan ya? Iya. Dan nggak ada rasa telurnya sih sebenarnya.
kayak telurnya kayak dicampur tepung. Aku jadi gak mau makan lagi. Aku biar bisa ngejelasin biar tahu lagi. Kamu makan lagi? Enggak mau. Tuh biar dilihat Alvaro. Aku bantuin juga deh. Enggak gaya lagi. Yeay. Hebat. Kayak makan lama-lama kayak ikan asin ya. Iya. Asin banget. Enaknya ikan asin. Oh iya, ratingnya berapa nih telur gulungnya, Dek? 1 dari 10. Tadi yang mie kita belum. Mie sosis berapa, Dek? Ratingnya? 0. Karena rasanya kayak karet, aku juga kasih karet, 0. Karet sama balon. Telur gulung berapa, Dek? 1. Dek berapa, Dek? 2. Kebanyakan aku. Hebat. Nah, ini makanannya sudah habis semua, guys. Kira-kira dari semua mana nih yang Adek paling favorit? Minumnya. Aku kalau disuruh pilih juga pilih minumnya sih. Ya. Itu dia, guys, konten Maruk kita kali ini. Terima kasih untuk Dek Nada sudah menemani. Dek Nada punya sosial media? Punya, banyak. Banyak apanya? Sosial medianya apa aja? Ada Instagram, ada TikTok. Instagramnya ada apa? YouTube. Nada Fit. YouTube-nya. Nada Fit. YouTube-nya. Nada Fit. YouTube. Nada Fit. TikTok-nya. Nada Fit. Wow, Nada Fit. Ya, jangan lupa dicek channel Adi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih dulu sama Alvaro dan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.